Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Astro, channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya. Jadi setelah kalian menonton video ini, coba kalian cek video-video lain di channel ini, terutama di playlist. Sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer. Dan kalian jika tidak mau ketinggalan updatean video terbaru, maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga setelah menonton video ini, cek di kolom deskripsi di bawah video ini, karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini, atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini, maka saya akan taruh di deskripsi. Jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan. Dan oke, lanjut kita ke pembahasan video, yaitu tentang folder-folder yang terlihat transparan ya. Mungkin nih bagi teman-teman yang sedang mengalami, jika misalkan nih buka file explorer terus local disk C ya, atau local disk D gitu, ada folder transparan. Nah itu harus wanti-wanti ya, artinya harus hati-hati. Itu folder transparan itu bisa disebabkan satu faktor, karena kita telah men-settingnya ketika scan virus ya, kita lupa mengembalikannya ke default pengaturan awal. Kedua faktor, oleh virus ya. Jadi si virus ini bisa membuat folder itu menjadi transparan, artinya folder-folder sistem menjadi kelihatan agar dia bisa berkeliaran di sistem kita ya, di Windows kita, di laptop gitu. Nah saya upload saja ini agar antisipasi penyebabnya adalah virus ya. Jadi kalau misalkan penyebabnya virus, saya sarankan teman-teman jangan dibiarkan ya, artinya harus kita atasi. Nah nanti akan saya tunjukkan cara mengatasinya, dan akan saya tunjukkan juga contoh folder transparannya seperti ini teman-teman ya. Nah ini foldernya transparan teman-teman. Ini harusnya ini tidak kelihatan, harusnya hilang, harusnya bersembunyi, tapi ini kelihatan. Ini hati-hati ya, jika terhapus satu saja sistem Windows akan mengalami error, bisa tidak bisa masuk Windows, atau blue screen, atau ngehang gitu ya, atau kita buka aplikasi error kalau misalkan satu aja yang terhapus ya. Harusnya ini tidak kelihatan begitu ya, maka saran saya ini dihilangkan saja dengan cara, jangan dihapus ya, dengan cara disembunyikan. Maka folder akan aman, akan amannya tidak akan terhapus, ataupun misalkan kita tidak tahu nih folder apa gitu misalkan, agar ini tidak terhapus. Tapi sebelum ini disembunyikan, saya sarankan teman-teman download dulu aplikasi antivirus Semadap ya. Nah aplikasi antivirus Semadap ini dia sangat familiar dalam men-scan folder yang transparan ini, artinya men-scan virus yang tersembunyi atau file yang terhidden oleh virus Semadap ini mampu mendeteksinya. Jadi saya sarankan teman-teman download antivirus Semadap dulu yang terbaru ya. Silahkan konekkan internet dan download. Untuk ukurannya sih kecil, kurang lebih 2 MB lah, atau ya 2 MB lah, 3 MB, kecil lah. Silahkan teman-teman download saja ya aplikasi Semadapnya. Nanti cara scannya saya akan kasih tahu. Di sini tulis aja Semadap gitu. Nah nanti teman-teman pilih yang paling atas ya, dan klik download. Nah di sini kita akan mendownload Semadapnya dulu. Nah ketika sudah terdownload, silahkan silahkan langsung aja teman-teman install ya, buka file dan run program. Artinya kita akan menginstalnya terlebih dahulu. Ini penginstalannya pun cepat, jadi tidak terlalu ribet ya, tinggal klik OK, terus next lagi install, tinggal nunggu finish. Nah ketika
penginstalan Semadap sudah selesai ya. Teman-teman juga harus mendownload antivirus Adware Cleaner. Loh kok harus download lagi misalkan? Tentunya iya, karena apa? Virus kan bermacam-macam, jadi tidak cukup di-scan oleh satu antivirus saja. Begitu ya. Di sini teman-teman silakan tulis Adware Cleaner, tulis juga versinya ya. Versinya silakan samakan 8.2.0. Pilih Adware Cleaner 8.2.0. Silakan pilih yang paling atas ya. Dan silakan teman-teman download software Adware Cleaner. Nah, silakan di-download ya. Dan kita akan men-scan virusnya menggunakan yang pertama Semadap, yang kedua Malwarebytes Adware Cleaner. Nah, menurut saya sudah cukup ya untuk penyekanan virus yang kejahatannya menengah lah ya, nggak terlalu sulit gitu. Ini dua software ini sudah cukup menurut saya. Nah, ketika sudah terdownload silakan di close dan kita buka file downloadannya ya. File downloadan. Nah, kita buka ini dalam keadaan folder transparan ya. Silakan teman-teman buka file Semadapnya atau aplikasi Semadapnya dan run administrator. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Tampilan awal Semadap itu akan seperti ini. Kita menggunakan Semadap yang free ya. Bisa dicara aktifinnya ada di video saya yang lain. Nah, yang harus teman-teman lakukan di sini pilih mana yang akan di-scan. Tentunya local disk ya yang akan kita scan dan sistem area. Nah, ketika sudah silakan pilih scan. Nah, nanti di proses penyekanan lama cepatnya tergantung dari banyaknya data di dalam laptop teman-teman ya. Terus tergantung juga kecepatan pada prosesornya. Jika prosesornya bagus ya penyekanan bagus, cepat ya. Jika atau misalkan datanya sedikit gitu, penyekanan pun pasti cepat. Nah, ini nanti terdeteksi ya, karena saya sudah mencoba, jadi di sini tidak terdeteksi lagi karena saya sudah menghapus virusnya tadi. Nah, ini kedeteksi cuma satu ya, tadi banyak ratusan saya tadi, makanya saya upload saja. Siapa tahu teman-teman ada yang mengalami, pakai cara ini ya, cara ini bagus sekali. Ini videonya akan saya percepat ya. Nah, ini akan saya stop. Maka tampilan akhirnya akan seperti ini. Nah, terdeteksi satu virus misalkan ya. Kalau teman-teman jangan di stop ya, karena saya lagi videoin gitu. Jadi saya stop aja biar cepat. Nah, proses penghapusannya kayak gitulah kurang lebih ya. Dan selanjutnya teman-teman install aplikasi Malwarebytes ini, Adware Cleaner ini. Biasanya aplikasi ini itu tidak perlu diinstal ya. Jadi aplikasi ini modelnya portable, ketika dibuka langsung terbuka dan kita bisa langsung menjalankannya gitu teman-teman tanpa harus diinstal. Tunggu sebentar ya, proses pembuka Adware Cleaner sedang berlangsung. Nanti juga akan ada tampilan seperti ini ya. Yang harus teman-teman lakukan adalah klik scan now ya. Nah, ini di bawah ini kan ada 4, 16 ya. Tadi saya udah coba virusnya Trojan yang terdeteksi 4 dan 16, dan ini saya ulangi lagi ya, tentunya virusnya udah hilang, paling kedeteksi cuma satu lah. Dan ini sudah saya lakukan tadi ya, waktu maghrib lah saya sudah lakukan. Dan ini saya upload saja biar teman-teman juga paham cara mengatasinya, agar laptop teman-teman tidak bersarang ya virus. Misalkan virus enak gitu, nggak di scan-scan, biarin aja oleh yang punya virus. Wah, virusnya jadi betah gitu kalau misalkan nggak kita hapus ya. Jadi teman-teman nih, kalau misalkan ada folder yang transparan silahkan hapus dengan cara ini. Jangan dihapus deh, disembunyikan. Ini kan transparan nih, transparan ya.
lebih bagusnya ini disembunyikan saja ketika kita sudah men-scan-nya. Silakan pilih file dan change folder. Nah, di view ini silakan teman-teman restore ke default ya. Artinya apa? Agar folder sistem bawaan laptop itu tersembunyi agar tidak terhapus atau tidak diganggu oleh virus membandel. Nah, begitu ya. Kalau sudah gini ya 100% laptop teman-teman itu aman. Silahkan lakukan sendiri, praktekkan sesuai video. Jika masih bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar ya, nanti akan saya pandu sebisanya. Oke teman-teman, mungkin tutorialnya cukup sampai di sini saja ya, mungkin singkat ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Untuk videonya jika suka silahkan like, jika tidak suka silahkan like. Jika berkenan juga silahkan subscribe juga channelnya ya, agar channel ini bisa berkembang gitu, bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.